channel Fajar Cuper. Sahab channel Fajar Cuper. Selamat malam, selamat ketemu Maning karo Fajar Cuper bosku. Hari ini saya lagi melihat-lihat kondisi pasca hujan lebat bosku di sekitar rumah saya bosku. Ini kondisinya seperti ini bosku. Oke bosku, kita lihat aja bosku ya. Oke, mogok padirun ge. Nah, ngejeblos. Padirun motornya kejeblos. Itu karena jalannya ketutup oleh air. Iya, jadi nggak nampak jalannya, nggak kelihatan bosku. Banyak pengendara motor bosku yang mogok motornya atau motornya terperosok bosku karena jalannya sendiri nggak kelihatan bosku, tertutup oleh air hujan bosku. Itu tadi Pak Dirun katanya motornya habis terperosok bosku, untungnya masih hidup motornya tuh, jadi masih bisa melanjutkan perjalanan bos. Nah, itu ada warungnya Pak Sanudin masih buka. Bantuan apa? Penguras, penguras air. Oke, jadi pengen jaluk bantuan mesin penguras air. Emangnya kepriwe? Ya emangnya kepribe nyaluk mesin rumah kebanjiran. Iya ini bos, rumahnya Pak Sanudin kebanjiran sampai masuk ke dalam rumah bos. Nah, itu di setengah
setengah meter. Sekitar setengah meter ya, tadi setengah meter. Ya, waktu hujan besar datang. Ya, ya, tapi sekarang airnya sudah mulai surut ya. Surut, tapi genangan air di rumahnya itu loh banyak, masih belum. Masih berarti di dalam rumahnya masih ada airnya tuh. Iya. Belum dikuras belum? Belum. Karena waktunya sih ya, waktunya malam. Ini masih ada airnya di luarnya karena masih belum surut. Nanti mengurasnya saat surut ya. Surut. Biar aman lah. Kalau masih air di luarnya besar, dikuras pun nanti takutnya bisa masuk lagi ke dalam rumah ya Pak Sanudin. Iya. Ya harapannya ke Priwa Pak Sanudin ke depannya ke yang harus diperbaiki irigasinya, bukan jalannya yang ditambahin terus, tapi irigasinya yang dangkal, nggak lancar akhirnya. Air mau lewatnya kemana? Beberapa kali kejadian seperti ini Pak Sanudin? Sering terjadi seperti ini. Iya. Ketika ada air hujan besar iya, ya. Iya besar iya, karena irigasinya enggak jalan, enggak lancar. Jadi harapan Pak Sanudin minta saya, gimana? Ya, harapan saya pemerintah kalau itu memperbaiki irigasi, diperbaiki saluran supaya lancar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan harapan Pak Sanudin bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Oke, bosku, tadi keluhan warga Desa Ambulu katanya minta supaya irigasinya bisa ditinjau agar ketika ada air hujan besar seperti ini, enggak seperti ini, air enggak tumpah ruah ke jalan sampai masuk ke dalam rumah, bosku.